Bener. Agus, utangnya 43.000. Tarjo, 7.600. Permisi, Bu. Oh, iya, silakan. Oh, silakan masuk. Silakan. Mau pesan apa, Ibu sama Bapak? Apa mau bikin teh, kopi, susu, atau mau makan kue? Maaf, mau nanya, Bu. Di sini ada nggak rumah yang mau dijual? Nggak ada. Kirain pada ngopi. Om, Tante, kalau mau nyari tanah sama Ani, Ani ada stok. Yuk, yuk, Ani antar. So tau banget lu ya. Ya elah, Pok. Ani mau bisnis dulu. Bisnis? No, urusin no, cucian piringnya. Taruh, taruh. Kayak kenal nih. Botak-botaknya ciri khas nih. Ah, nih. Ke kiper nasional Indonesia ya? Boong lu, masa kesini-sini ngapain? Taruh dulu ya. Rakus. Rakus? Lu kali yang rakus? Markus. Iya kan Markus kan? Nah, ini bininya nih. Mbak Kiki. Iya. Wah, om Markus. Ente kalau main jadi kiper selau main nih. Cakep, selau. Oh ini? Artis sama atlet ya? Iya. Oh, yang di TV-TV itu? Lapangan. Oh, orang kampung semuanya. Nih, mau lihat artis sama atlet nggak? Buruan sini. Oh, orang kampung buruan. Kok jadi rame begitu? Gua ambil buku dulu, gua tanda tangan ya. Iya, ngemeng melulu. Kesempatan gua kabur. Jujur, Siva. Sejak aku bertunangan sama Marwah, hidup aku tersiksa. Kesana kemari aku nggak bebas. Masa sih? Tapi aku lihat kamu happy-happy aja tuh. Kalau secara lahir sih iya. Tapi kalau secara batin, enggak, Siva. Aku kan pengen pasangan hidup aku kamu. Aku pun juga kayak gitu, San. Tapi aku nggak bisa. Marwah adalah sepupu aku, dan aku nggak mungkin nyakitin hati dia. Siva, kasih aku jalan keluar dong. Siva, sesungguhnya aku cuma cinta sama kamu. Kalian tahu nggak? Apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, hukumnya apa? Dan kalian tahu nggak? Makhluk apa yang akan membisiki kalian berdua? Udah lah, San. Aku tahu kok, Syifa. Kau pasti tahu pertanyaan aku tadi apa maksudnya. Marwah, dengerin dulu penjelasan aku. Gak usah. Gak perlu lagi dijelasin. Karena sekarang, aku benci sama kamu. Marwah, Siva, ya. Marwah, dulu. Kamu marah ya sama aku? Semua wanita pasti akan marah kalau ngeliat cowoknya ngerayu-ngerayu perempuan lain. Tapi aku ini sepupu kamu, udahlah. Jangankan sepupu, adik sendiri pun bisa menikahi bekas pacar kakaknya. Itu kan kalau kakaknya mati. Oh, jadi kamu mengharapkan aku mati demi mendapatkan Hasan? Astagfirullahaladzim, Marwah. Kamu tuh curiga banget ya sama aku, Syifa. Kamu tuh nggak tahu ya, aku sayang sama Hasan.
Aku takut kehilangan dia, tahu nggak? Kamu nggak pernah tahu sih rasanya. Gimana kalau calon suami kita direbut sama perempuan lain? Maafin aku ya, Marwah. Kamu nggak tahu kan? Kalau aku relain Hasan buat kamu. Siva? Udahlah, nggak usah deketin aku. Aku nggak suka cowok nggak punya pendirian. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Siva! Siva! Yah! Kalau begini caranya, bisa-bisa Siva nggak dapet. Marwah nggak dapet. Pada Markus Horizon, apa kabar Cin? Ya ampun, tau nggak? Aku tuh ngefans banget sama kamu, Markus. Kiper idolaku. Gemes deh, tawel dikit ah. Gemetani. Maaf ya, ada istrinya. Istrinya? Aduh! Kayaknya nggak level banget ya, Cin. Lihat dong. Tinggi. Saya layani banget. Karismatik. Nggak cocok kali sama situ. Cocok dong. Cocoknya sama siapa coba? Tanya dong, cocoknya sama siapa? Sama ini nih. Lihat dong. Tuh kan. Ya, lupa ngasih tahu ya, Cin ya, secara gitu loh. Saya ini yang punya rumah alias tuan rumah. Ya, dipakai ketemu bini gua. Ribet dah urusannya. Kebanyakan proyek properti jual beli tanah dan bangunan. Tapi ada, selau aja, selau. Iya, Bos. Maklumin aja deh. Emang di sini kadang-kadang gitu biasa. Zaman kerajaan Majapahit, ilmu mistisnya dahsyat. Jadi kadang-kadang ada tuh pelana mak dijual, kadang-kadang hilang. Entar muncul hilang lagi. Itu dalam kurung gaib. Tapi tenang, Bos. Kalau soal gaib kuncinya satu, jangan takut. Selau. Selau. Iya, iya. Gimana? Udah panjerin aja deh ya. Kalau 1 meter gue dapat komisi 100.000, berarti kalau semuanya, hidup gue bakal selau dah. Uish. Aduh. Bang Komar, maaf ya, tapi nggak sengaja. Eh, TB. Bang Markus katanya mau main sama kita. Oke, yuk kita main. Yuk. Bagaimana nih Bang? Jadi dong beli tanahnya. Kalau tahu tanah di sini buat main bola, nggak mungkin saya beli. Kokom sih gagal maning dah. Lu lagu-laguan kayak pengusaha kelas kakap, sok-sokan gusurin lahan, bangun deh toko-toko, gedung-gedung bertingkat. Nyari penyakit, bukan bikin indah lingkungan. Batu kerikil, gaya lu selangit. Lu mending kalau misalnya nih dibangun toko-toko lu pada mau belanja. Duit dari mana, oncom? Gua nggak tahu aja kantong lo. Nih, tuh airnya gagal nih. Ini bisa gagal nih. Lu kebanyakan cerita sejarah sih tadi. Kanan konon. Lu gagal jadi guru le.